apa yang kamu ceritakan selamat datang kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang berbahagia ini, Senin 20 Agustus 2018, dalam acara Rapat Koordinasi Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak dan Ibu para Kepala SKPD, para Camat dan para Lurah yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara rapat koordinasi mengenai barang milik daerah atau pengelolaan aset. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini jika kami melaporkan bahwa kita ketahui bersama bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2017 masih opininya masih wajar dengan pengecualian. Dari opini tersebut, meskipun setiap tahun kita mengalami peningkatan, namun sampai dengan saat ini opini kita masih belum menghasilkan opini yang kita cita-citakan bersama, yaitu opini WTP. Untuk itulah pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk mendapatkan arahan dari Pak Wakil dan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat. Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda, kami laporkan bahwa peserta yang hadir pada kesempatan hari ini kurang lebih dari 200 orang yang terdiri dari SKPD, kecamatan, dan kelurahan. Mengapa sampai kelurahan? Karena memang pengelolaan aset ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua SKPD, tapi tanggung jawab seluruh SKPD karena barang ataupun aset pemerintah kota juga ada di sampai di tingkat kelurahan. Dan kami laporkan bahwa posisi kita dari LHPBPKRI terakhir ada tiga akun yang dikecualikan. Yang pertama adalah akun aset tetap, dan yang kedua adalah akun kewajiban jangka pendek, serta yang ketiga adalah akun sewa atau piutang sewa tanah. Jadi ada tiga akun yang dikecualikan kemarin, tahun kemarin, dari 3,6 tersisa 1,1 triliun rupiah. Di mana 1,1 triliun rupiah ini dapat dibagi dua. Yang pertama adalah aset yang nilai kewajarannya diragukan, itu terdiri 600 miliar rupiah, dan aset yang tidak diketahui keberadaannya sekitar 500 miliar rupiah. Selanjutnya akun yang kedua adalah akun mengenai kewajiban pihak ketiga atau kewajiban jangka pendek terhadap pihak ketiga. Ini kurang lebih ada 5,5 miliar dan
SKPD-nya ada di terutama ada di Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan akun yang ketiga adalah akun sewa atau akun piutang terhadap sewa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini akan berlangsung sampai kurang lebih jam 11 lewat. Jadi hari ini acaranya adalah sambutan atau laporan dari panitia. Yang kedua adalah arahan dari Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Selanjutnya adalah arahan dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung. Dan selanjutnya kalau masih ada waktu kita lanjutkan dengan acara tanya jawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu saja yang bisa kami laporkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Wakil Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Haji Ohdan M. Daniel. Kami persilakan. Bapak Ibu Salamani,
sebagaimana disampaikan oleh Pak Danang, bahwa tugas dari penata usahaan menata aset daerah ini bukan hanya tugas perorangan atau tugas OPD tertentu, akan tetapi ini semua tugas kita bersama. Saya berharap tentu ke depan dari tiga kota kabupaten ini kita berharap bisa keluar dari persoalan kita belum dapat KTP ini. Siap? Oh. Siap. Siap? Siap. Saya lagi bohong nih. Coba saya lagi, saya sampaikan. Apakah kita siap menuju KTP? Siap. Siap? Siap. Di belakang. Saya lagi. Siap? Siap. Kalau sudah disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Ramadu, Pak Dadang, dari 11,1 triliun, sekarang hanya tinggal 1,1 triliun. Artinya ini adalah sebuah progres yang sangat luar biasa. Maka, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah memberikan progres yang sangat luar biasa ini, namun tinggal satu fokus lagi, ya insyaallah. Kalau Pak Danang sampaikan, katanya minimal 3% ya. Kalau 3% dari itu sekitar berapa, dari 23 triliun itu hasilnya sekitar 500-an atau 600-an ya. Ya. Maka kalau 1,1 sekarang ini, ya untuk kebatas minimal tadi, rasanya tinggal sedikit lah. Oleh karena itu saya berharap ya, ke depan ya, kita bersama-sama kembali kita membangun semangat, spirit yang kuat ya. Setiap kita, setiap SRPD, camat, dan lurah tidak boleh ada yang tidak konsen urusan ini. Itu harapan saya tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa ini. Mari kita lakukan sedikit-sedikit lagi lah insyaallah ya. Ya, terakhir saya sampaikan juga barangkali ya. Tadi ini ilmu dari Pak Iwa dan Pak Sekda Provinsi menyampaikan ya. Jangan sampai ketika aset yang sudah lama kita benahi ya, tapi aset yang baru kemudian yang baru kita beli ya, yang baru kita pengarah itu juga diperhatikan. Jadi itu berbahaya. Itu barangkali yang disampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan insya Allah kita ke depan bisa mampu menjadi bagian dari kota Kabupaten Jawa Barat yang ikut kontribusi pada Jawa Barat, yaitu berpakat PTP. Maka dari itu, khususnya terlalu lagi, rapat koordinasi, organisasi, perusahaan, badan publik daerah di Kota Bandung, hari ini dinyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Wabid Daniel yang telah menyampaikan sambutan dan arahan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwa Karnila, S.E.A.K.M.M.C.A.P.I.A. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terbelakangin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang Rasul. Amin. Yang sangat-sangat berarti dan sangat dikabarkan
dan insya Allah menyatakan Allah SWT. Pak Mabit, insya Allah tanggal 20 September 2016 dilantik menjadi Wali Kota Tangerang. Sekedar informasi bagi sekalian. Sebagaimana disampaikan dari Tuan Pak Dada, maupun juga Mahmudin, saya lebih paham dengan beliau, Pak Farid, bahwa kondisi Provinsi Jawa Barat dan juga ke kota, berkaitan 4 kota. Jika ada 3 kota yang kabupaten yang buruk. Kota Baru, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Yang dua ini kenapa PDP? Karena OTT. Operasi tangkap tangan mereka. Baik Subang maupun Kabupaten Barat. Jadi kalau dia kata OTT, kemungkinan salah satu bisa begitu. Oleh karena itu saya tinggalkan Kota Bandung. Jadi di samping juga saya sebagai sekret, juga saya sebagai warga Pak Camat baru ketat kerja saya, baru ketat maksudnya. Oleh karena itu, dari ketiga ini, penyebab utama wajar dengan pekerjaan itu adalah piutang sewa. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, aset Kota Bandung itu mungkin hanya 1/5, mungkin di luar 1/5 Provinsi Jawa Barat. Dan masalahnya sebetulnya lebih berat daripada Kota Bandung. Teman-teman kan tahu, Pak Kamani, terus juga Bina Marga, Dinas PSDA, itu kan masa itu, sekolah barang bisa bayangin. Ada 4.667 bidang aset di bidang mereka yang tidak bisa dibayangin waktu itu. Saya sebagai asisten waktu itu, yang mohon maaf kalau ada kebutuhan. Dan mereka kepala, saya tidak sampaikan kalau tidak dihubungi perlu oleh Bapak. Oh itu banyak. Nah, kalau begitu, siapa yang tak membantu saya, mohon Bapak menghentikan. Atau yang diusulkan tidak. Karena saking banyaknya. Nah, apa ini kantornya? Begitu saya tugaskan seminggu, enggak melakukan tugas, berarti Bapak yang membakar. Jadi gampang sekali kalau staf itu membakar atau tidak. Apabila ditugaskan, tidak segera melaporkan atau tidak segera menyelesaikan. Mohon maaf, akan lebih luar dari saya, tetapi akan tidak melaksanakan tugas yang baik. Sehingga saya punya kewenangan usul kepada kakak saya untuk mengganti akan. Karena akan kebakar. Kan, sekarang saya. Dicukur-cukur itu. Ya, kalau nggak tahu, nanya dong. Kebetulan saya pun berganti itu. Kalau tidak seperti itu, Pak di konferensi gagal. Sampai kapan pun gak akan selesai. Apalagi kita berhadapan, mohon maaf ya. Dengan kami, dikeluarkan oleh kita dan pendidikan saya. Baik usianya maupun juga jabatan waktu itu. Eh mohon maaf, Bapak bukan atasan saya. Saya ingin menyelesaikan ini, so kalau tidak sampai kapan pun. Coba tidak akan dapatkan dari. Bayangin aja, Ustari. Nggak jelas. Lalu rumah sakit Al-Aqsa, Aqsa Manik, satu per satu kita ulangi. Nah oleh karena itu beberapa sekarang tentang sewa ini ada di dinas pertanahan. Ini kenapa ini tidak beres? Karena tidak selalu diupdate. Mestinya kita punya database berapa tanahnya. Lalu disewakannya ke siapa, setelah jatuh tempo, langsung manusia ini diproses. Akibatnya umum bertahun-tahun, bukan di jaman apa, tetapi 20 tahun.
beres, ini juga akan masalah. Ini beres, nah mungkin yang ada yang ada jatuh tempo, silahkan perpanjang sewanya. Jangan itu biar. Nah kalau tidak, tempo yang bisa kejap, tahun berikutnya kembali ke beres. Karena BTP ini bersinan tenang. Satu kelurahan yang kita mendukung kerabat bahwa Tuhan wilayah Kota Baru gagal sekolah. Karena kita yang akumulasi aset ini. Dan penerimaan tugas, tugas kita semua. Makanya kita bisa, waktu saya itu bisa di ini Pak, bisa di dipetakan siapa yang mendukung BTP. Jelas, kita sama. Lalu bidang mana sampai ke seksi yang nggak menurut terpaksa tak selesai kan kalau seksi menurut walaupun ditutupi belum satu-satunya tapi ini kata kalau udah WTP itu tata kelola aja kan terbaik kan walaupun tidak mencerminkan nantinya situ ada korupsi atau tidak karena dalam proses akuntansi kan bukan pernah belajar tetapi ini kata kelola itu yang begitu sekarang. Jadi kalau kita PDP, kita harus tetap PDP, berarti gagal semua termasuk pulangnya. Ini untuk kebangunan bersama. Saya juga wanti-wanti pada saat di provinsi juga begitu kan, kemarin. Alhamdulillah dapatkan kepercayaan itu dari gubernur bagaimana menyelesaikan. Dan terakhir jangan frustrasi waktu itu, karena nggak berapa waktu itu. Ya memang aku tanya cari itu kan yang kesan baru sebelum saya balik pada kita dan jadi dosen atau jadi apa yang berusaha seperti apa kan kita di baru alat dan baru punya dan baru sebelas hanya setahun pak dari TK pada saat menunjukkan itu betul-betul. Nah ini kita kecewa sehingga lakukan langkah-langkah kita sudah ada temuan, lalu kita buatkan action plan. Siapa, apa, kapan, kekayaan, apa, udah kalau memang diperlukan, nanti perlu orang, kita akan satukan. Akuntan yang memang pernah di BPKP dan pernah juga di BPKP, jadi komplit. Dan pernah menjadi kabar penerbangan aset di provinsi. Nanti akan satukan, khusus Kota Baru, satu langsung. Itu bantu kalau sekalian. Nah selanjutnya aset tetap. Nah alhamdulillah dari 11 triliun sekarang kita 1,1 triliun. 600 sudah ada alamatnya. Nah 500 sudah ada alamatnya. Nah yang tidak ada alamatnya ini ya buat kita BDP. Nah oleh karena itu nanti ya 500 miliar ini kita lurusin lagi sampai maksimum. Setelah itu data sudah ada, nanti kita papat aja sampai bulan apa nanti selesai. Katakanlah kita papat teman-teman ini sampai dengan akhir Oktober kan. Supaya ada waktu November dan Desember untuk bisa melakukan keuangan. Makanya alhamdulillah sekarang ini pertemukan dengan seluruh camat itu nanti ada waktu kita keuangan lagi. Nah yang 500 ini kita selesaikan. Nah termasuk juga aset-aset walaupun sudah ada alamatnya tetapi belum ada nilainya. Silahkan nanti itu diberi sesuai kemungkinan ada di dinas cipta karya kalau dulu ya. Siapa apa namanya? Di Salu. Di Salu Pak Yana. Kalau boleh saya menyarankan fokus dulu lah ke ini. Fokus dulu ke sini. Dan berada yang ketika oleh Pak Wali, nanti begini dulu kalau ini selesai, nanti sama untuk Pak Wali Nasa. Nah, sebegitu Pak Wali, Pak Wali, kalau ada yang kecil begitu, nanti enggak ada lagi, enggak ada yang kecil. Nah, baru suka ambil, kasihnya, santai. Karena harus lupa sekali itu masalahnya. Jadi dinilai, nah lalu, utang belanja. Utang belanja ini akibat daripada kan kita akhir tahun biasanya sudah dibayar 95% ya. Nah tinggal sisanya 5%. Ini kan aku
proses dan tidak diproses. Misalnya memproses ini, udah begitu datanya nggak ada lagi. Utang kita kan tidak jelas, tapi lagi ada di transat. Nah ini tulisannya juga kontraknya, lalu berita acara penyelesaiannya, penyelesaian 100%, penyelesaian setelah masa pemberian pembinaan itu bisa dibayar 100%. Harus sampai ketemu, bagaimana caranya? Dan itu tersebab di beberapa ada sendiri. Nah, sekarang kita bagaimana strategi pencapaian waktu ini? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Aden, hayu berkembangan. Hayu berkembangan, beres dan semasalah tadi. Sampai Bang Aden masih komando. Siap! Kata Bang Aden, siap. Siap dalam prakteknya. Jangan siap itu, tapi prakteknya. Kalau tidak, cuma waktu, waktu biaya sekarang saya hadir di sini. Kalau tidak ada implementasi, saya menyesal kalau sampai tidak ada implementasi lapangan. Sudah disekar waktu ke sini datang, tapi prakteknya hanya sebentar di sini dan mereka waktu tidak melaksanakan. Membangun kolaborasi antar satuan kerja perangkat daerah. Pada dalam ini hanya membuat pemilih, Pak. Akan tugasnya membuat generasi mengumpulkan tugasnya yang keluar hanya tugas kelurahan, di kecamatan tugas kecamatan, di OPD tugas OPD. Jadi kalau misalkan penerbangan aset OPD yang bersangkutannya itu masalah, yang bertanggung jawab adalah kalau OPD yang bersangkutan. Ini saya tegaskan. Kenapa? Makanya. Akhirnya selesai masalah. Belum lagi nama aset bangun lagi. Tambah masalah lagi. Ini akibat penumpukan di zaman dulu. Ini maaf saya kalau tidak mendengar sahabatnya. Tetapi itu penumpukan. Jadi bicara kita sama apa adanya dulu. Kenapa kita sama apa adanya? Supaya kita bisa menyelesaikan. Menyelesaikan. Karena kita tahu masalahnya itu kita harus selesaikan. Seperti hanya di pemerintah bisa kerja kita buka. Dan sehat dengan pemeriksa. Mohon maaf ya, pemeriksa itu gampang mitos. Kekaupan dari tampil kepala OPD mitos. Jadi masalah yang sama tapi di atas sepele mitosnya bisa ya, masalahnya walaupun mungkin dari sisi usia, pangkat, jabatan, tapi dia punya kewenangan penanya dia. Ini yang masalah, penanya. Kalau saya kan pernah membantu di pemerintah, apalagi seringnya dengan pemerintah, kan dia tidak paham. Tapi kalau di pemerintah, kalau bapak-bapak menyesal dengan informasi, wayangnya pemerintah lah. Namanya pemeriksa. Hati ekonomi bangsa, kalau ada hal-hal yang sampaikan, mohon maaf, tidak bisa. Ini juga marah, Pak. Komunikasi kita tidak bagus. Ya tadi ada masalah, bisa jadi masalah ini. Misalkan ke cabang mana? Cabang Bandung Selatan. Mungkin pemeriksa datang. Sudah jadi-jadi, kemudian ke sana tidak ada. Apa nanti ke pemeriksa? Itu contoh-contoh sekarang lah. Atau kepada kepala dinas. Bayangkan, ini Mas Bayar, tahun ini harus TTP. Saya katakan harus. Gimana caranya? Harus TTP. Ini kira-kira asal juga regulasi dan perangkat. Mungkin nanti akan saya lihat bicara akurasinya. Kalau perdanya sama peraturan wali kotanya, perwalnya selalu tidak ada ya. Jadi kan mungkin saya lihat bicara akurasi. Bicara akurasi. Saya bisa bicara akurasi. Dan sejak sebenarnya sih pelajarannya ya
akuntansi, tidak paham kita sekarang tidak paham sebagai apa. Menurut saya lihat gerakan kita, langkah aksi kita ini kok ininya tulisannya politik ya, jadi kok yang jelas ya. Itu lebih gede, kalau gede, kalau yang terjadi lebih gede. Nah, tulisannya bisa diubah kan? Warnanya diganti, jadi hitam gitu. Ini langkah asli ini penting untuk kita semua. Oke. Pertama kita sudah bisa identifikasi gelar sewa, asal tetap tidak valid atau tidak ditemukan keberadaannya, bukan kerana pendek, tidak terhubung dengan data yang valid, maka langkah aksi harus kita lakukan dan menamakan. Coba ini dikulungnya ini kan, jadi hitam. Ini tidak jelas, kalau ini tidak jelas. Kecil, kemudian tidak jelas, tidak jelas. Oke, nanti file ini dikasihkan semua kolom edit. File ini. Tetapi sistem komunikasi tidak ada gunanya kalau proses manualnya kita tidak bagus.
Karena kalau sistem informasi yang kita bangun itu hanya alat. Prosesnya tetap manual di bawah itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya berbeda dengan yang tergantung itu. Terus suka belajar di buku kerja dan buku. Nah saya minta teman-teman kita boleh ada lagi yang gini. Kita selesaikan yang belakang-belakang. Gak boleh ada lagi. Kalau ada lagi 18, utang yang tidak bisa dibuat itu kebangkalan. Kebangkalan. Ini mohon maaf apa adanya ini sebenarnya serius. Dan jangan tersinggung ya, karena kita ingin semua ini BTP. Lalu komitmen pimpinan dan nasabah yang meningkat. Diharapkan setelah pertemuan ini, supaya saya tidak sia-sia di sini, komitmennya yang jelas, tegas, dan implementatif di lapangan. Dan kalau mau misalkan kurang tahu, karena kita latar belakang pendidikan beda, nanya. Silakan, saya siap kalau misalkan tanya. Silakan, saya untuk penambahan khusus lah. Nah akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Sebab berarti tidak ada gunanya Pak kalau tidak ada komitmen dengan Bapak-Ibu sekalian. Pertama, komitmen dari Pak Bapak-Ibu yang sudah luar biasa. Dan di salon sebentar lagi, itu dibanding Bapak-Ibu kota. Sudah luar biasa. Nah, saya minta hal yang sama, komitmennya seperti komitmen kemarin. Yang kedua, internalisasi seperti gubernur TP bagi semuanya ini internalisasi. Internalisasi, proses sekarang. Apa dengan pentingnya penata usaha aset itu. Jangan sampai kita ini, kalau untuk mobil pribadi sampai diurus-urus, tapi kalau mau ada mobil dinas, mestinya mobil dinas terbang. Karena ini mobil negara. Ini kan nanti kita ketolak dari nanti itu mobil dinas. Sampai hancur dari ini kan terbalik. Mobil kita. Mestinya kalau mobil negara itu harus lebih banyak dari itu punya negara. Nah, awalnya dari komisi begitu. Kan udah lama. Koordinasi antara BPKA dan semua KBD. Jadi mohon maaf bisa berkumpulan pada dan pada dan hanya populasi. Padahal tidak bisa apa-apa kalau begitu. Bapak. Jadi kalau pada ada gagal, Bapak juga gagal. Karena semua prosesnya itu yang Bapak gagal. Nah, terima kasih Pak Hafid. Ada Pak Inspektor di sini? Pak Inspektor ada? Oh, sakit, ya. Sekarang saya sekarang cek dong. Oh, ya. Nah, ini juga peran. Mohon Bapak harus belajar. Belajar ini, karena nanti akan review laporan keuangan OPD atau review laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diperiksa oleh BPK. Harus belajar. Ya kalau yang meliti yang tidak tahu apa-apa, ya masalah itu. Harus belajar, banyak harus belajar. Nah, supaya kayak ini, kita juga bisa lah. Pada-pada terbuka. Modulnya kayak sekarang. Karena Bapak ini nanti akan review, memberikan arahan, memberikan saran. Jangan sampai Bapak memberikan arahan, sarannya salah. Anak kan jadi dia nanti. Ini saya kira faktor yang dijelaskan dengan sarangan dengan BPK supaya komunikasi tetap baik. Dan sampai yang ditugaskan oleh Bapak yang berikut gitu kan karena di memangnya ada masalah jadi gak paksa tapi yang berikut misalkan bisa juga hadir itu yang ditugaskan ke BPK kalau kemudian di kelas dan gitu diajak oleh saya Bapak bisa di kelas ke BPK tapi dia kan ditugaskan tugas sejarah saya kan langsung ke dia jadi kalau pernah-pernah dia murid saya dia sudah merasakan sudah sebenarnya sudah apa saya awal lagi pikirnya awalnya seperti itu dan saya juga ngajar di PK di itu sebuah PK yang merasa sekarang itu menurut saya semua tapi dia bisa merasa gini saya dapat saya ajak memantau yang menantau
Ini pada soal bangsa pun. Nah, mungkin nanti untuk pendekatan yang karena ini sudah lama ya, mohon maaf, ini harus sudah diselesaikan. Harus tuntas tahun ini. Bahkan mungkin Oktober harus beres. Belum penyelamatan secara yang sudah ditentukan pada sudah terpanjang. Lalu penyempurnaan sanksi yang tegas dan jelas. Ini juga di kompetisi juga sama untuk sanksi yang tegas dan jelas ini juga dikam. Dan kalau ngomong nanti ada kebagian hukumnya yang lama, yang pakai lama kebagian hukumnya. Dijadwalkan. Ini bisa juga aja di kebagian hukumnya lama. Karena mungkin kebagian hukum juga banyak. Jadi jangan aja diatur waktunya. Gak perlu. Nah ini juga dicek kalau memang enggak perlu sesuai, perlu kejaratan dan sesuaikan lain. Nah kalau bisa, di sini kan sudah canggih, ya ada lalu lalu sistem, mana-mana ya. Sudah tidak terkepo, sudah ada informasi. Nah, baru bisa begini, apabila lakukan digitalisasi, dan ada yang terkepo-nya kapan. Sehingga satu bulan sebelum dilakukan, dan diperpanjang itu sewa. Dan sampai terjadi tidak terlindungi penyewa karena tidak ada pemandangan. Dan yang apa nanti terjadi integrasi keuangan dan keuangan di daerah. Nah contoh kolaborasi ya. Dinas perumahan, kawasan pemukiman, pertanahan, keamanan, penelusuran, tentang sewa, dan validasi, cek sewa. Nah, kerjasama dengan inspektorat. Penyuntutan sewa, perjanjian sewa. Inspektorat bukan mencari kesalahan. Inspektorat, sekali lagi. Inspektorat itu tugasnya adalah quality assurance. Apa indikator keberhasilan inspektorat? Indikatornya apabila temuan BPK turun. Artinya, banyak perlukan pembinaan. Jadi kesannya jangan sampai mencari kesalahan. Pembina, oleh karena itu inspektorat itu harus orang-orang pilihan. Orang-orang terbaik kompetennya. Sehingga bisa memberikan arahan dan berubah. Jadi pembina kecewa, ini memberikan masukan. Jadi makanya saya kepada inspektorat provinsi, Bapak-bapak itu adalah bagian dari Pemda. Jangan seperti PPK itu PPKP. Kalau Pak ada masalah, selesaikan saat itu, terus sudah diselesaikan, gak usah masuk ke temuan. Karena ini kalau dari cakap itu menurutnya temuan dari instansi eksternal, yaitu dari PPK. Oke, saya kira itu nanti langsung masuk ke sini. Nah, kalau lagi tidak jalan, kalau kembali ke sini, sehingga kalau enggak, kondisinya akan sama di bawah dengan Pak Oden. Itu aja yang Bapak Ibu sekalian jangan bisa sampaikan karena saya juga jam 10 ada pertemuan antara Gubernur Perwiri dan Bapak Ibu Perwiri dengan BJ betul komplit organisasi visi-visi supaya di perubahan dan di akhir 2019 visinya benar visinya bisa di jadi hari ini mungkin saya cukupkan sekian nanti hal-hal lain sambil berjalan kita akan tunjukkan tapi apabila ada pertanyaan 1-2 tapi yang signifikan boleh hari ini, kalau tidak ada, mungkin saya akan pamit. Yang pertama mungkin saya sampaikan, mohon maaf saya ngomongnya apa adanya kayak orang Batak. Bukan apa-apa, karena ini menurut saya kepada Kota Bandung harus menjadi kayaknya terbaik. Karena melengkapi jualan-jualan yang lain sebagaimana disampaikan. Ada yang ingin bertanya?
atau dianggap cukup? Cukup? Saya akan tanya lagi, siap untuk KTP? Siap! Siap untuk KTP? Siap! Sekali lagi, siap untuk KTP? Siap! Buktikan nanti di bulan berikutnya, ada yang bisa menentang lagi. Bahkan itu saya sampaikan, kurang lebih nama maaf, saya bangga di orang sini, dan saya bangga menjadi orang yang paham baru. Terima kasih. Bila itu kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.